Hadirin penonton yang berbahagia, marilah kita saksikan partai yang kedua itu, partai yang ke-18, kelas putra 64-67 kg. Akan berhadapan petarung Yandinus Kalolik dari Papua dengan Raihan Al-Farisi dari Kalimantan Barat. Untuk itu kami panggilkan petarung Yandinus Kalolik dari Papua menempati sudut merah. Dan petarung Raihan Al-Farisi dari Kalimantan Barat untuk menempati sudut hitam. Pertarungan ini akan dipimpin oleh wasit Kang Danang Tri Wahyudi AMD dari Jawa Tengah dengan juri 1 Kang Budi Mansyah. Dari NTB, juri 2 Kang Samsu Seven dari Jambi, Kang juri 3 Kang Afif Ferry Santosa dari Jawa Tengah. Dewan Hakim, Sang Guru Badai, Sang Guru Rimba. Pertarungan dimulai. Stop. Sudut merah. Kombinasikan dengan tendangan. Peringatan. Stop. Sudut merah. Tendangan harus ke atas. Pemotongan nilai. Stop. 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 Sudut merah. Gawang di bawah tidak boleh diserang. Kombinasikan pukulan dan tendangan.
pemotongan nilai sudut merah. Sudut merah, satu kali lagi melakukan kesalahan, pertarungan dihentikan. Kombinasikan pukulan dan tendangan. Stop. Ronde pertama selesai. Agar mempersiapkan diri di ruang persiapan untuk menempati sudut merah, petarung Fitri Syahril Harmadi dari DKI Jakarta dan petarung Denny Ilham Pamungsas dari Aceh di sudut hitam. Persiapan Feby Sesmita Husna Sumatera Barat, Binda Destiana Sari Jawa Tengah untuk di kelas putri. Ronde kedua dimulai. Kembali ke tengah. Kombinasi pukulan tendangan kedua petarung. Lanjut. Stop. Kembali ke tengah. Stop. Kembali ke tengah. Sudut hitam sedang membalikan badan di depan lawan. Sudut merah kombinasikan pukulan dan tendangan. Pemotongan nilai. Sudut merah pemotongan nilai sudut hitam.
Stop. Stop. Ronde kedua selesai. Ronde ketiga, ronde terakhir dimulai. Stop. Stop. Sudut merah, kombinasikan pukulan dan tendangan. Stop. Pukulan tidak diayun. Peringatan kedua pemotongan nilai. Stop. Stop. Kembali ke tengah. Hitung, hitung. Stop. Stop. Kembali ke tengah. Stop. Pertarungan selesai.
keputusan. Juri satu memberikan nilai 2/11 untuk sudut hitam. Juri dua 4/12 untuk sudut hitam. Juri tiga 4/8 untuk sudut hitam. Pertarungan ini dimenangkan dengan skor 3-0 oleh sudut hitam, Raihan Apaiji dari Kalimantan Barat.